analisa saya, karena kebetulan saya juga masih kultur NU ya. Menurut saya sangat sangat melihat Muhammad itu memperhatikan dalam kaitannya untuk memberikan kesempatan demokrasi, dan dia sangat pluralis, dan dia sangat anti intoleransi. Itu yang saya pahami tentang Muhaimin. Karena Muhaimin ini dalam partainya yang kita coba pahami, saya sebagai Bakormas, Muhaimin punya cita-cita ya untuk memberikan kemajuan kepada bangsa Indonesia. Dan menurut saya sangat setuju, beliau juga seorang yang bisa diandalkan. Seandainya Gus Muhaimin Iskandar memang diizinkan Allah jadi presiden, semoga Muhaimin bisa mewujudkan apa yang dicita-citakan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Terutama dalam kekinian adalah saya karena bergerak di bidang sosial budaya, lebih kepada budaya Banten, agar bisa mendukung kami untuk melestarikan kearifan lokal dari budaya itu sendiri.